Hai teman-teman, ketemu lagi sama Miss Yuli. Oh iya, gimana teman-teman kabarnya nih? Semoga teman-teman sehat-sehat ya, ada di rumah dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar dari rumahnya. Oh iya teman-teman, kita minggu ini masuk di subtemanya tentang ini sekolahku. Nah, pasti teman-teman tahu dong, teman-teman itu sekolah di mana sih? Nah, untuk kegiatan nanti di Central Life Skill hari Senin tanggal 28 September 2020, nanti teman-teman kegiatannya tentang public speaking. Nanti teman-teman menceritakan apa nama sekolah teman-teman, terus siapa nama miss-missnya, terus teman-teman menceritakan sudah berkenalkan ya dengan teman-teman yang lainnya. Nah, nanti teman-teman boleh menyebutkan nama teman-teman yang ada di sekolah ya. Oke teman-teman, semangat ya untuk mengerjakan pembelajaran dari rumahnya. Sekian dari Miss Yuli, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Untuk kegiatan hari Senin di kelas Misina atau Central Logi, untuk TKA-nya nanti dikte babi bu bebo ya. Nanti ada kotaknya, nanti bunda yang nyebutin ba, nanti teman-teman tulis ba ya. Nanti kalau emang teman-teman belum bisa, boleh dikasih contoh ya bun. Terus untuk TKB-nya, membaca mamimu memo. Nanti di bawahnya ditulis. Kita sekarang sedang mengenal satu suku kata mamimu memo untuk TKB-nya. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan. Jangan lupa dikasih nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Di sentra Miss Asni hari ini, untuk yang TKA mewarnai pelangi dengan 4 warna. Warnanya merah, kuning, hijau, dan biru. Untuk yang TKB mewarnai dengan 7 warna. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jangan lupa ya teman-teman, terima kasih. Halo teman-teman, hari ini hari Senin di kelas Miss Putri di Central Art kita mau menggambar scribble art. Nah, nanti teman-teman lihat tutorialnya di video yang Miss Putri kirim ya. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Di sentra Miss Lulu hari ini, teman-teman mewarnai kaligrafi doa sebelum tidur. Nanti ada LK-nya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Pokoknya teman-teman masih harus tetap semangat ya belajar di rumah sama ayah bunda. Untuk kegiatan di hari Senin ini, kita akan menonton teman-teman mengenai beberapa benda yang ada di sekitar kelas ya teman-teman ya. Nah, nanti setelah menonton, teman-teman jangan lupa untuk menyebutkan kembali nama-nama benda yang bisa ditemui di kelas, dan jangan lupa menyebutkannya menggunakan bahasa Inggris. Oke, Miss Kia tunggu, dan assalamualaikum.